semuanya, selamat sore, apa kabar, ya kan? Gua iniin dulu, pastiin device-nya memang benar. Oke guys, jadi JKSA, gimana hari ini? Keluar dari sideways-nya. Jangan khawatir ya, mudah-mudahan bertahan terus di atas 65-nya, 66 ya. Mudah-mudahan, ya kan? Nah, belum keluar sih ya, tapi mudah-mudahan bisa keluar dari 6 ke 68 ya dalam 2 hari 3 hari ini gitu ya. Itu yang kita lihat gitu ya. Lalu setelah itu dari sektoralnya, siapa penggeraknya gitu. Kita bisa lihat penggeraknya itu mungkin kita bisa lihat satu IHSG. Gitu ya. IHSG penggeraknya itu adalah energi ya, terutama basic ya. Lalu ada techno ya, tiga ini yang mungkin bisa kita lihat-lihat. Walaupun gitu, gue lihat ada properti juga lumayan, JSMR juga lumayan gitu ya, dan trans ya. Jadi yang ini sebenarnya adalah kuda hitam yang gue bilang waktu itu ya. Mudah-mudahan lancar guys, naik ke atas ya. Nanti next akan kita jelaskan mengenai stock picknya. Tapi guys, memang mulai nih ya. Mulai rame karena euro juga akan naikin basis pointnya, interest rate-nya, jadi mulai rame. Mungkin akan melemah gitu ya. Rupiahnya gitu ya, tetapi kayaknya energi akan leading karena dia basisnya ekspor, basic industry juga akan leading karena dia basicnya ekspor gitu ya. Jadi kita lihat-lihat aja apakah ini akan menjadi primadona yang akan mengangkat IHSG saat ini. Oke guys, jadi itu sebelum kita ke saham-saham pilihan dan saham-saham requestnya, monggo. Thank you Om Yusa, apa kabarnya guys? Semoga pada sehat-sehat ya. Hari ini IHSG lumayan ya, 100,15%. Tapi sebenarnya masih sesuai ini ya. Dia nggak membuat low yang lebih rendah daripada 6.500, alias supportnya bisa ditahan dan sekarang lagi posisi konsolidasi ya. Apakah bakal panjang konsolidasinya atau dia langsung bisa membuat tren kenaikannya lagi ya. Tapi overall dengan dia sideways kayak gini aja sebenarnya udah oke nih untuk market. Jadi ketahan ya. Semoga dia bisa break di atas 6.760-an ya. Menuju ke atas lagi. Oke. Untuk stock pick-nya di tanggal 20 Juli ada apa aja? Ada Lucy yang pertama ya. Wadidaw ya, Lucy ya. Hari ini posisinya udah naik terus ya, cuman hati-hati. Kalau misalnya dia nggak kuat lagi ya, soalnya ini udah gap up terus. Tapi semakin kesini volumenya semakin menipis ya. Dia please hati-hati, kalaupun mau copet silahkan. Yang udah punya jangan lupa trailing stop ya, dipasang ya. Semoga dia nggak turun di bawah 176 ya. Kalau dia turun, better tunggu dulu sampai ada koreksi dan pantulannya lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi yang udah punya, tadi yang pertama harus pasang trailing stop. Biar cuannya nggak nguap lagi. Oke, next ada Akra.
Akra. Oke. Posisinya sekarang kalau dari chartnya ya. Kita lihat dari chartnya sebenarnya udah oke lah ya untuk Akra ya. Untuk sekarang beli di 1070. Misalnya di bawah 1000 ya. Terdekatnya ya menuju ke 1200. Kalau dia bisa break lagi di atas 1200, semoga dia lancar sampai ke 1400 ya. Oke. Seperti itu. Lanjut, ada Raja. Raja. Ada yang masih punya rajanya? Iya. Untuk sekarang ya copetan dulu aja ya yang masih punya atau yang udah punya di area-area bawah averagingnya. Ya di hold dulu aja. SL kalau dia break di bawah 620. Untuk yang swing ya yang udah punya dari bawah, yang baru mau masuk, better tunggu dulu dia koreksi, kalau dia ada mantul lagi baru dicicil. Jadi yang belum punya better nunggu atau copet ya. Seperti itu. Lanjut RMKE. RMKE bagus ya. SL di bawah 700, beli di 725 menuju ke 880. Next ada KKGI. Oke. KKGI. Nah, ini sebenarnya baru mau ya, baru sekali dia mau coba naik. Kita lihat apakah kuat ya atau dia bakal koreksi lagi. Kalau saya sih mending tunggu di atas 560 ya. Kalau dia kuat membuat higher low lagi, semoga dia lancar nyampe ke area 655 dan 700. Next ada TPMA. Oke. Untuk TPMA posisinya masih masih di bawah ya, belum terlalu terkonfirmasi apakah dia bakal langsung naik atau gimana. Tapi yang jelas kita lihat di sini ini ada area-area resisten juga ya di 390. Di 392, 390 ya. Jadi please hati-hati. Untuk sekarang pasang SL di 370 ya. Kalau dia break lagi, lupain dulu aja guys. Terdekatnya ya menuju 408 ya. Kalau dia bisa naik di atas 400 ya, atau 408, semoga dia lancar nyampe ke 480 lagi. Tapi ya bertahap, kalau dia langsung naik-naik terus ya, anggap aja hoki ya. Next, ada laba. Oke, untuk laba, kalau sekarang better tunggu dulu ya. Di 155 boleh. SL di 145. Terdekat menuju ke 180 sampai 190 ya. Lanjut, SKRN. Oke, SKRN, SKRN. Ingat ya, di area-area sini ada resistance. Jadi please hati-hati. Untuk sekarang, lebih bagus kalau dia bisa bertahan di atas 1300 ya, tutup dan bertahan di atas 1300 lebih oke. Menuju ke 1500. Kalau untuk sekarang better tunggu dulu aja atau yang mau ngambil di bawah ya bisa ya di 1230. SL-nya pasang aja di bawah 1155 ya. Cuman tadi terdekatnya di 1300. So disesuaikan dengan trading plan-nya. Lanjut, ada Palm. Untuk Palm, oke. Kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya posisinya masih downtrend ya. Masih downtrend, apalagi di weekly pasti kelihatan lebih jelas ya downtrend. Nah, untuk saat ini apakah dia bisa naik? Kalau untuk technical rebound sebenarnya udah ya. Untuk technical rebound itu udah dari sini ya, dari 680. Nah, untuk sekarang kalau yang mau ya hati-hati aja dulu ya, atau better tunggu dulu koreksinya. Kalau saya sih mending tunggu lagi di 735 ya, SL di 675 menuju ke 900. Oke. Okay. Next, ada BBKP. BBKP sepertinya lucu ya. Walaupun dia posisinya downtrend keras ya. Oke. Okay. Downtrend banget. Posisinya sekarang udah di harga 200 ya. Cuman apakah ada potensi untuk naik? Yes.
Selama dia nggak turun di bawah 197, 195, oke lah ya untuk BBKP. Jadi bisa pasang SL di area sini. Beli di 200, di 205 ya, 203, 205. Cuman terdekatnya menuju 230 dulu nih untuk BBKP ya. Next ada BBYB. Oke, BBYB juga sama ya. Kalau mau ambil sekarang ya silahkan. Kalau mau tunggu koreksi di 1275, 1245 bisa. SL di 1130, cuman terdekatnya 1555 ya. Di area-area sini terdekatnya. Atau di area 1485. Kalau dia lancar lagi, kemungkinan bakal lanjut sampai ke 1800. Next, ada Breeze. Oke, Breeze telah terkena penurunan ya, cukup lama juga ya downtrendnya untuk Breeze. Oke, untuk sekarang apakah dia bakal naik lagi? Bisa ya, semoga. Untuk sekarang SL-nya pasang aja di 1420, beli di 1540 ya, terdekat di area 1700 ya. Lanjut, ada Agro. Agro juga nih, mendelep juga ya. Oke, untuk yang kayak gini manfaatin technical reboundnya aja ya, kalau saya. Sampai benar-benar trennya terkonfirmasi uptrend ya. Jadi untuk sekarang kan belum ada nih tanda-tanda konfirmasi uptrendnya. Tapi apakah dia posisinya udah di bawah? Kita juga nggak tahu ya dia bawahnya sampai mana. Yang jelas, kalau yang mau trading singkat, bisa di SL di 685. Kalau saya belinya di atas 765 ya. Terdekatnya nggak bisa jauh-jauh dulu. Mungkin ke 865 dulu ya. Untuk agronya. Jadi so, is it worth untuk ditradingkan atau enggak ya? It's up to you guys. Next, ada satu. Yang kayak gini dicopet dulu aja ya. Dicopet dulu. Apakah besok kemungkinan naik kalau kita lihat dari volumenya? Ada kemungkinan naik, jadi dicopet dulu aja. Yang udah punya, ya hold dulu aja ya untuk satunya. Oke, okay. Next ada film. Oke, okay, film SL di 2320, beli di 2490, menuju ke 3000 ya. Kalau dia lancar lagi mungkin bakal lanjut nih untuk filmnya. Lanjut ada Pans. Nah, ini setelah dia koreksi, hari ini ada pantulan. Jadi bisa ya dilirik-lirik, beli di 1625, SL ya bertahap aja 1590 atau di 1545 menuju ke 1760. Lanjut, ada Apik. Oke, Apik, Apik. SL di 1035 atau di bawah 1025. Kalau saya beli di 1060 atau di atas 1070 menuju ke 1120 ya. 1120 dulu kalau dia lancar ke area 1170 ya. Next ada KLBF. Oke. Terus terang kalau dari chartingnya KLBF saya nggak terlalu tertarik ya. Nggak terlalu tertarik karena banyak shadow yang seperti ini ya. Cuman apakah bisa ditradingkan? Ya bisa aja sebenarnya. Kalau saya mending tunggu di atas 1720 ya. SL di 1670 menuju 1800 ya. 1825 1955 ya untuk KLBF. Lanjut ada GZCO ya, Gusco Plantation. Nah, ini juga menarik ya. Beli di 151, SL di bawah 143 atau di 132 terdekat menuju ke 170 ya, 170 kalau lancar lagi menuju ke 200 ya. Lanjut, ada MTEK. Oke, posisinya MTEK juga di bawah ya sekarang. Kalau saya beli di 1785,
SL bisa pasang di bawah 15.70, atau mending nunggu koreksinya lagi, boleh juga. Cuman yang jelas di sini ada gap ya, di 2385, 2400. Apakah dia bakal tertutup? Nah, ini kita bisa jadikan area-area untuk take profit atau dari targetnya ya, bisa dibikin untuk kita set untuk targetnya. Dia nutup gap di sini asumsinya. Apakah bakal tertutup gapnya yang menganga lebar di sini? Kita lihat aja nanti ya untuk enteknya. So good luck. Lanjut ada Pani. Pratama Abadi. Yang ini juga better dicopet dulu ya. Kalau misalnya mau swing, tunggu dulu koreksinya. Ada mantul baru dicicil lagi. Semoga dia lancar nyampe ke 14.000 ya untuk Pani. Dan yang terakhir ada keju. Oke. Okay. Jadi ya guys, goreng-gorengan. So, untuk para copeter, silahkan lirik ya untuk dicopet-copet untuk kejunya. Yang untuk swing, tidak terlalu rekomendasi. Atau mending tunggu dulu koreksi dan pantulannya lagi. So, good luck. Semoga bisa membantu ya teman-teman semua. Next, bakal dilanjutin sama Om Yusa untuk bacain request dari teman-teman. So, stay tuned. Have a good day, guys. And bye-bye. Dan juga request-requestnya kalian. Pertama ada TikTok, masuk ke sini chart, udah nggak nih ya. Pertama tuh ada komen, ada Buffin. Oh udah ya, Buffinnya udah. Buffin udah, lalu kita masuk Instagram. Ya, Instagram. Bisa share analisa MTech. Oke, Kak MTech. Ya, MTech memang lagi jalan ya. Nih, udah tembus ya. Target-target bisa menuju 2000. SL pasang di 1715, beli di area 1780. Itu MTech ya. Semoga cuan. Asik. Lalu YouTube ya, cuy. YouTube. YouTube nggak ada ya, jadi aman kita. Oke guys, semoga lancar dilihat saham-saham pilihannya. See you, have a good day guys, bye bye. Oke, what's up guys? This is Tech Trader 8 again. Kita akan menjelaskan mengenai cara swan dari saham pakai stop bid ya guys ya. Ada 3 langkahnya, gampang banget guys. Cuman kalian tinggal ikutin aja. Satu, kalian tinggal namanya screening saham. Cari saham-saham yang lagi mau uptrend dengan feature yang ada di screening stop bid. Itu gampang banget guys. Jadi kalau kalian lihat di sini feature-nya easy banget. Satu adalah tinggal kalian masuk ke Stockbit, lalu ada feature screener, lalu di situ ada preset screener, dan gua yang paling suka adalah bandarmologi. Dari bandarmologi gua akan pilih bandar accumulation trend, lalu voila, tinggal ada. Lalu yang kedua guys, yang paling gampang adalah kita feel the market atau analisa market dengan pakai chart. Nah, di Stockbit
Chartbeat juga ada tuh guys, namanya Chartbeat. Nah, dari Chartbeat ini gampang banget guys. Jadi kita tinggal masuk namanya ke Chartbeat yang ada di sini. Lalu setelah itu akan masuk seperti ini. Nah, indikatornya apa aja? Selain ada indikator dasar, kita juga ada indikator yang keren-keren. Nama indikator populer guys, yang gue suka salah satunya ada Foreign Flow Frequency Analyzer atau Net Foreign Buy and Sell. Kalau gue suka Foreign Analyzer, tinggal gue kick keluar deh, langsung lancar ya kan. Tinggal kita analisa yang mana yang sesuai setup kita, itu yang bisa kita cicil. Nah, setelah itu yang ketiga adalah paling gampang nih ya, buat trading plan-nya dan perkecil risikonya dan juga atur manajemennya. Jangan sampai kita loss gede-gedean atau nyangkut ya kan. Jangan lupa tuh buat trading plan-nya, perkecil risikonya. Lalu yang ketiga, happy cuan cuy ya kan. See you guys, have a good day. Bye bye guys.